Bazar Ramadan. Iya. Masih ingat enggak? Sebelumnya sama abangnya, tapi tahun sebelumnya lagi. Oh, adiknya ya? Oh, mirip ya? Mirip ya? Gimana, Kak, rasanya? Mantap, Kak. Enak ya? Makanya mau coba nih. Kenapa ramai terus tiap hari, kan, tiap malam kan? Kalau tempat makan yang ramai pasti gitu. Kalau nggak murah, enak, pasti nyaman. Halo, Singkawang Kuri. Teman-teman, malam ini kita mau makan apa ya? Makannya di pinggir jalan Firdaus. Namanya angkringan. Ini kayaknya ada goreng-goreng, bakar-bakar, sama nasi bakar. Nah, ini gorengannya unik nih, teman-teman. Soalnya di sini, di pinggir jalan, depan ruko, rame banget nih. Nih. Angkringan, seangkringan. Ini yang lagi rame di Singkawang, teman-teman. Nih. Yuk, sambil kita lihat nih. Nih. Pesanannya banyak banget. Ini ada gorengan nasi bakar. Ini nasi bakar ya, Bang, ya? Iya, nasi bakar. Kita ada nasi bakar ayam. Ini yang ayam. Ayam. Ini yang cumi. Cumi. Ini yang teri. Oh, ini berapaan, Bang? Ini 10 ribuan. 10 ribuan. Ya. Murah meriah nih. Iya. Wah, ini kalau yang gorengan gini? Kalau ini kita ada nugget, ada cikwa, ada otak-otak, bakso tahu, berbagai macam banyak makanan frozennya. Wah, oh, ini yang frozen yang goreng yang, ya? Ini yang bakar? Ini yang bakar. Oh, ini bisa dibakar juga, bisa digoreng juga. Oh, nih ya. Ada telur puyuh ya? Pentol. Oh, pentol. Sosis. Sosis. Banyak ya? Wah, sama Bang siapa dulu sebelumnya? Saya Fajar. Bang Fajar? Ya. Wah, Bang Fajar nih yang ramai banget, Bang, ya? Lagi viral di Singkawang nih. Iya. Wah, ini kayaknya namanya apa nih? Seangkringan. Seangkringan, iya. Seangkringan ini maksudnya itu apa sih? Angkringan kayak nongkrong gitu ya? Iya, nongkrong dari awal teman-teman ngopi gitu. Oh, ngopi gitu ya. Jadi rame nih, ngopi, teman-teman. Ngopi, rame, cerita bisnis. Wah, ya, dibuatlah seangkringan namanya. Ini, udah lama di sini? Udah mau jalan 9 bulan. Oh, 9 bulan ya? Wah. Sebelumnya di sini juga? Di sini tempat pertama. Oh, pertama. Kita ada cabang kedua di Little Asia di mall. Oh. Singkawang Grand Mall. Mana cabangnya? Iya. Baru? Opening kemarin. Wah, itu kok nggak kelihatan ini? Di sini yang kelihatan rame banget ini? Iya, di sini. Wah, iya. Ini. Sampai ada BRI nih. Iya, Brimo. Oh, gimana? Ada sponsor nih. Ada, kita ada pembayaran QRIS. Oh, QRIS. Nih. Jadi buat teman-teman. Wah. Soib-soib, besti-besti yang nggak bawa uang cash, bisa pakai QRIS aja. Wih, mantap nih Bang Fajar nih. Iya. Jadi, nah, ini selain gorengan, nasi bakar, apalagi ya, Bang? Kita ada nasi uduk sama nasi putih. Oh, banyak ya. Jadi mau makan kenyang juga bisa ya? Bisa. Bisa nih, teman-teman. Jadi selain cemil-cemil, bisa makan kenyang juga. Iya, iya. Oh, kalau minumnya? Minumnya kita ada es tahu sama es teh. Oh, itu minuman biasa aja ya? Oh, ini ya, gorengannya harganya berapa, Bang? Ini kita, kalau yang ini, puyuh, pentol sama sosis, kita 3 ribuan. Kalau frozen-frozennya ini 2 ribuan. Oh, beda-beda ya? Iya, beda-beda. Beda-beda, tinggal kalau pilih aja ya? Kulit khusus kita 2 ribu. Ini 2 ribu. Kalau kita tahu 3 ribuan, tempe 2 ribu. Oh, banyak nih, ternyata nih. Kalau sayap kita 6 ribu, kalau paha. Oh, udah habis nih? Udah habis. Cepet banget nih. Iya. Berarti dari jam berapa, Bang Fajar? Buka dari jam 4 sampai setengah 5 gitu lah. Jam 4, jam setengah 5, iya. Buka. Tutupnya? Tutup, nggak nentu, Bang. Nggak nentu ya? Cepat habis. Tutup, Bang. Kalau paling normalnya sih tutup kita jam 12-an. Tengah malam itu ya? Iya. Tapi biasanya udah habis duluan. Udah habis duluan. Kadang jam 10 udah tutup. Oke deh. Saya mau pilih apa ya, Bang, ya? Sambil lihat bakar-bakar sama gorengnya. Oh, iya. Kita pilih dulu ya, teman-teman. Yuk. Yuk. Bakar ayam. Cumi, yang ayam mana? Yang ayam sebelah sana, Pak. Ayam. Nah, nih. Kita cobain ayam. Ini cumi juga dah. Semua 10.000 ya? Iya. Ini isinya gede banget. Wah, ini satu piring udah kayak cukup nih, Bang. tambah lagi. Nih. Nih, Bang. Nih, gorengan. Gorengan boleh nih. Ini buat anak kecil juga bisa ya? Iya. Sosis bisa goreng, bisa bakar ya? Iya, bisa goreng, bisa bakar. Semuanya bisa digoreng, bisa dibakar juga, Pak. Ya udah lah, saya ambil aja lah, Bang, ya. Iya. Nih. Ini yang goreng. Wah, banyak nih. Duduknya di situ ya? Iya. Nih, pakai nomor. Nah, tuh bakarnya langsung di sini, teman-teman nih. Nah, banyak banget nih. Nih, ini ada bumbunya ya, Bang, ya? Iya. Bakar langsung, nasi bakar, sosis,
usus, oh, banyak dah. Nah, mantap nih tiap malam bakar-bakar terus ini abang. Bang, ini yang tukang bakar kita langsung ambil di Solo nih. Oh, oh nih, tukang bakarnya dari Solo nih, jauh-jauh nih. Wah, wah, berarti tekniknya tinggi nih. Kita harus antri tempat duduknya teman-teman nih, penuh semua nih. Ah, nih. Oh ya teman-teman, di sini pas kalau hari siang nih, Gang Barat nih teman-teman. Ini Pondok Soipan, Sukien, Pondok Agus, Cinmui. Tempat kuliner nih bang nih. Iya. Dari pagi sampai malam berarti. Ya, pagi ya. Siang ramai, malam gang, juga ramai. Ah itu gang depan situ Gang Ardio, tempat yang terkenal itu Jae Hun Tiao. Wah. Pokoknya sekarang kita mau coba nih angkringan dulu nih. Kita angkring nangkring dulu di sini ya. Oke, yuk sambil duduk sambil tunggu. Nih, makin malam makin ramai teman-teman. Jadi tempatnya sambil nih lesehan nangkringan. Jadi kalau makan ini harus rame-rame nih. Nah, tempatnya kita di sini aja nih. Kita duduk di sini. Nah, sama Ko Endra. Ah, ya. Ya, kita hari ini makan gorengan dulu datang. Gorengan. Nih. Yang bakarnya coba belum ya? Bakar belum kok. Sambil nunggu ya, teman-teman. Nah, kita coba makan nunggu. Gorengan dulu dah. Nih. Ada sambalnya juga. Ini ada sambal merah, sambal hijau. Nah, ini apa nih? Itu bakso kita, gitu, bakso. Ini kayak otak-otak gitu. Cobain nih. Mantap. Yuk, sambil duduk. Ya, duduk kok. Wah, enak nih. Gurih, gurih, gurih. Sambal, cobain sambalnya. Sedap, enak banget. Sambalnya pedas. Bagi yang suka pedas, boleh cobain angkringan yang sini. Gorengannya enak-enak tuh. Ya. Sambalnya ada sambal hijau sama sambal merah. Sambal hijau sama sambal merah. Ah, ah, datang nih gorengannya. Hei, gorengan bakar ya. Bakar ya. Sama nasi bakar lagi, teman-teman. Nih, sip gini habis ini. Yuk, cepetan nih. Wah, mantap nih. Nih, wanginya kayaknya nih yang spesial di sini nih yang bakar nih, teman-teman. Ini ada bumbu tersendiri, makanya ramai nih, teman-teman. Cobain pentolnya. Pentol bakar. Smoky-smoky gitu ya. Gurih, manis. Nah, penasarnya ramai teman-teman. Mau coba tempe bacemnya? Wah, nih. Pakai tusuk. Ini kayaknya panas banget. Tampilannya mantap banget. Juicy. Glossy. Mengkilap nih. Ini ada bumbunya nih. Bacem. Ada bacemnya. Ada bumbu bacemnya enak. Pedas banget. Pedas. Bumbunya pedas banget. Telur puyuh. Ini enggak terlalu manis nih. Ini asin. Telur puyuhnya tapi wangi. Ya. Mantap nih. Ada wangi bumbu-bumbunya. Sigi. Mana rasanya nih? Kita sip gini. Cobaan punya saya nih loh. Sip gini. Ini cumi. Ini ayam. Ah. Mantap nih. Gurih. Nasinya lembut, empuk. Pulen. Sama wangi daun pisang ini keluar ke mulut, mantap banget. Ini nasi bakar cumi. Jadi nasi bakarnya itu ada yang ayam dan ada yang cumi. Ini enak banget nasinya. Mantap. Wangi banget ya, Koya. Teman-teman suka nasi bakar. Dan ini nggak terlalu kering loh. Iya. Walaupun dibakar, agak smoky tapi nggak kering nasinya. Enak, empuk.
Nah, ayam suwirnya pedas-pedas. Gurih. Mantap ya. Enak. Sih, teman-teman. Wah, makan. Ini bisa makan dua nih. Walaupun udah banyak nih. Iya. Jadi ke sini teman-teman saya komen pesan yang bakarnya. Angkringan bakar ini. Setelah angkringan dibakar semua. Dari sosisnya, dari pentolnya. Iya. Tahu bacem. Pokoknya dibakar enak. Iya. Sama nasi bakarnya rekomend juga nih, teman-teman. Empuknya. Empuk, ringan, lembut, gurih. Wah, mantapnya. Kita lanjutkan sipgi, teman-teman. Jadi kalau sambil di sini, sambil nyantai, menikmati suasana tepi jalan Firdaus. Oke, okay? See you next video, teman-teman ya. Bye-bye. Ada nih, sampai makan tuh. Wow, kita sipgi. Sipgi.